adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ianya mendapat SNN kawasan strategis pariwisata nasional, yaitu yang disebut dengan Ulapan, Ubud, Tegalan dan Bayangan. Atas kajian dari Bappenas bahwa pariwisata Bali khususnya ianya sudah mulai usul. Nah, sehingga dari SNN itu sejalan dengan jiwa, dengan jalan yang telah kami kerjakan dari sebelumnya, yaitu untuk menata kabupaten Gianyar ini. Dan setelah kami buka-buka daripada ASNN Ulapan itu, kami terkejut ternyata sudah lengkap dengan detail program, detail anggaran, tanggung jawab daripada daerah, kabupaten, tanggung jawab daripada provinsi, dan tanggung jawab daripada pemerintah pusat. Nah, sehingga saya kerjakan dengan baik terkait dengan tanggung jawab kami, dan bisa tertera nominal bantuan sampai tahun 2025 itu di atas 33 triliun, cukup besar sekali. Mudah-mudahan betul-betul seperti itu yang diwujudkan, walaupun di sana juga mungkin 60% ada swasta yang masuk seperti LRT maupun yang lain-lainnya. Nah, kami mengembalikan karena ianya kami sudah sampaikan, kami sudah keluarkan edaran untuk moratorium hotel, sehingga nanti yang akan dikembangkan adalah pariwisata desa. Kami di Gianyar sudah punya 40 desa wisata sebelum proses pengimpak yang sedang dalam proses. Hasilnya nanti dari SKN ini yang menikmati adalah masyarakat desa itu sendiri, dan semua ini akan menjadi roh daripada Perda Tata Ruang maupun dari DPR Kecamatan Sukawati dan Kecamatan Bayang yang kita bahas hari ini.